Berikut adalah hasil drawing German Open 2024. Turnamen dengan level Super 300 ini akan berlangsung mulai tanggal 27 sampai dengan 3 Maret di Mülheim an der Ruhr, Jerman. Tunggal Putra. Di pool atas tunggal putra, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool atas adalah Chou Tien Chen, Brian Yang, Lin Chun Yi, dan Thomas Junior Popov. Di pool bawah tunggal putra, juga tak ada wakil asal Indonesia. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool bawah adalah Wang Suwei, Eng Kalong Angus, Christo Popov, dan Eng Seyong. Berikut adalah draw babak kualifikasi tunggal putra. Di babak kualifikasi tunggal putra, pemain Indonesia, Alwi Farhan, akan melawan pemain Italia, Fabio Capogno. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Tunggal putri. Di pool atas tunggal putri, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia tak mengirimkan satupun wakilnya. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool atas adalah An Seyong, Mia Blifeldet, Pon Pawe Cho Chuong, dan Kirsty Gilmour. Di pool bawah tunggal putri, juga tak ada wakil asal Indonesia. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool bawah adalah Nguyen Thuy Linh, Ratchanok Intanon, Supanida Katetong, dan Kim Gaeng. Berikut adalah draw babak kualifikasi tunggal putri. Ganda putra. Di pool atas ganda putra, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia tak mengirimkan satupun wakilnya di turnamen dengan level Super 300 ini. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool atas adalah Ong Yeo Sin, Teo Eyi, Lu Ching Yao, Yang Pohan, He Jiting, Ren Xiangyu, dan Mark Lamsfus, Marvin Seidel. Di pool bawah ganda putra, juga tak ada wakil asal Indonesia. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool bawah adalah Alexander Dun, Adam Hall, Rasmus Kejaer, Frederick Sogat, Supak Jongko, Kitty Nupong Kedren, dan Li Jehui Yang Po Hsuan. Berikut adalah draw babak kualifikasi ganda putra. Ganda putri. Di pool atas ganda putri, juga tak ada satupun wakil asal Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia tak mengirimkan satupun wakilnya di turnamen dengan level Super 300 ini. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool atas adalah Yang Ngating, Yang Pui Lem, Gabriela Stoeva, Stephanie Stoeva, Margot Lambert, Anne Tran, dan Ani Su, Kerry Su. Di pool bawah ganda putri, juga tak ada wakil asal Indonesia. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool bawah adalah Li Yijing, Luo Sumin, Trisa Jolly, Gayatri Gopihen Pulela, Hsu Ya Ching, Lin Wan Ching, dan Maiken Fruergat, Sara Tigesen. Berikut adalah draw babak kualifikasi ganda putri. Ganda campuran. Di pool atas ganda campuran, terdapat dua wakil asal Indonesia. Mereka adalah Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, dan Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari. Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, akan melawan wakil Belanda, Robin Tabeling, Selena Piek. Head-to-head kedua pasangan adalah 0-3 untuk keunggulan Dejan Gloria. Sementara itu, Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, akan melawan pemenang babak kualifikasi, K2. Di pool bawah ganda campuran, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, yang akan melawan wakil Skotlandia, Adam Hall, Julie Macpherson. Head-to-head kedua pasangan adalah 0-2 untuk keunggulan Rehan Lisa. Berikut adalah draw babak kualifikasi ganda campuran.